Fak Kesapos in Bandung. Oke hey guys, kita cek ulang speak mixer Euro Power PMP 2000. Ini kondisi terakhir sebelum kita packing atau kita bungkus. Ini kondisinya saya pastiin dulu sebelum kita terbangkan ke Purwokerto ini ya. Ini Purwokerto. Orang Purwokerto yang punya barang. Kita lihat-lihat dulu di bagian belakang, ini kondisi terakhir ya, sekali lagi ini kondisi terakhir sebelum ke pengiriman. Kita cek ulang dikit, ini yang kita pakai ada channel 1, kita coba mainin di EQ-nya, cek, oke, coba kita coba efeknya, cek, cik ha lo sa cik ha ya, ini efeknya jalan. Kemudian kita cek equalizernya yang ada di sini, cik oke, cik oi cik ha cik ah lo ha he he ha oke, equalizernya jalan semuanya. Cek, kita lanjut ke channel 2. Cek ya, ini channel 2. Cek. Channel 3 cik, channel 4 cik, channel 5 cik, channel 6 cik, channel 7 cik, channel 8 cik, channel 9 cik yang 7 sampai 14 ini bisa main di stereo. Oke, ini ada TS-nya di sini, live mono sama rainya di sini ada. Oke, ini yang channel 13-14 dia pakai RCA. Ya, phantomnya all ya. Ini phantomnya all. Ini tombol equalizernya bisa buat monitor main dan live break, bisa buat PA juga. Ya, baik, kita cek outputnya. Ini perangkatnya didukung oleh speaker Beta 3. Speaker Beta 3 pasif ya, ini yang live nya cek ya, ini yang live nya ini normal sekali dari mulai channel dan outputnya. Ya oke bos, kita udah cek ulang kondisi terakhir. Ini mau dikirim ke Purwokerto, kita usahakan packing aman dan lancar. Ditunggu aja barangnya bos.